Inal ya Allah. Jolim Pak, teteh jolim. Kacana kali yang lahat Pak. Kejoliman teh Pak. Betul Pak RW, betul. Allahu Akbar. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang dari fraksi Gerindra, Titus Diah mengatakan, pembangunan Peru Mitra Perkasa Propertindo Beralam di Desa Trunamenggala, Kecamatan Cimalaka, sampai sekarang masih ada permasalahan dengan warga. Pihaknya sudah memfasilitasi dengan Dishub, LH, Tata Ruang, dan SDA, di mana semuanya mencoba diklirkan. Diharapkan ini bisa menjadi solusi bagi warga Perum Citramas. Terkait pembangunan Perum MPP yang hari ini masih ada ganjalan, ada persoalan dengan warga masyarakat yang domisili di Dusun Citramas di Desa Tarunamanggala. Alhamdulillah kita sudah memfasilitasi dengan pihak terkait dari Dishub, kemudian dari LH, lalu kemudian dari Tata Ruang, kemudian dari SDA, semuanya sudah clearkan dari mulai perizinan dan lain sebagainya. Dan hari ini sudah disepakati, alhamdulillah keinginan warga sudah mau diakomodir. Dan mudah-mudahan ini menjadi solusi terbaik buat masyarakat warga Perum Citramas. Demikian, Abinang Ferry dan Iwan Ingkig melaporkan.